Pada perjalanan kita ke Lumajang, saya berharapnya kita satu komando, kita harus bisa benar-benar berarti, kita harus benar-benar berguna, kita harus benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Nur atau Mbah Di dari Komandan BUMN Kabupaten Semarang. Hari ini kita persiapan untuk menuju Lumajang yang bersama teman-teman semuanya. Hari ini kita membawa sembako, membawa obat-obatan, medis, terus ada lagi tikar, ada lagi kasur, busa untuk sedulur-sedulur kita, saudara-saudara kita yang saat ini dalam berkabung duka dalam erupsi Gunung Semeru. Baik, terima kasih. Selamat sore, kawan-kawan semua. Salam Gelora 5 Besar Dunia. Kami dari DPD Gelora Kabupaten Semarang dalam rangka kita program sosial bersama tim Blue Helmet yang ada di Kabupaten Semarang akan berkunjung silaturahmi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita terkena musibah. Semoga sedikit yang kita berikan ini bisa memberikan manfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Salam Gelora. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi teman-teman yang terdampak erupsi. Semoga Blue Helmet dengan kolaborasi kami dengan masyarakat yang ada di sekitar Semeru memberikan manfaat untuk bisa membantu baik secara moral ataupun secara material. Mudah-mudahan perjalanan ini dilancarkan dari awal sampai dengan akhir sehingga kami sampai Lumajang juga diberikan keselamatan dan bisa berpartisipasi bersama teman-teman relawan yang sudah ada di sana. Blue Helmet, the social of humanity. Tuh, nanti di dalam dada ya, kasih tangan. Doakan kami selamat sampai tujuan, kawan-kawan. Gelora 5 Besar Dunia, peduli umat, Lumajang kami datang.